Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hari Minggu tanggal 14 Januari, saya sedang ada di lokasi Dago ya, bersama Sehu Senior BMX Rainbow. Sekarang adanya posisi di OS BMX Sukabumi, tentunya bersama Pak Opan nih. Sehu, dari tahun berapa Pak Opan? 87 ya, Kang Bekwik 87 sama itu seangkatan sama Kang Bekwik. Nah ini Kang Usep nih, The Dengkot nih, dari Cibolang ya Kang Usep. Oke guys, kali ini saya sedang nongkrong bersama OS BMX Sukabumi ya, yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Sukabumi, tentunya OS BMX Sukabumi ya. Di sini banyak jebolan tim Rainbow ya, Sukabumi, diantaranya Pak Usep dari Cibolang dan Pak Opan, tim Rainbow juga sama Kang Mikmik. Ini tim racer nih, Cibatu. Nah, jadi ikut tim SBMX. Tiga kali ini saya akan menunjukkan rekan-rekan anggota OSBMX-nya di belakang saya tuh ya, bersama sepeda-sepedanya. Oke, kita lanjut ke belakang. Oke guys, ini sepeda OSBMX Sukabumi ya. Nah, mungkin anggotanya, orang-orangnya lagi pada ngopi di atas, pada ada yang lagi pada makan, ada yang macam-macam lah ya. Baru separuh ini. Nih sepedanya udah banyak di sini ya. Orang-orangnya nggak tahu pada kemana nih. Tuh, baru ada di sini nih. Tuh ya. Tuh. Sebagian lagi cari kopi, cari makan. Oke guys ya. Oke guys, kali ini saya ketemu Kang Acit di sini. Ini kakaknya senior Rainbow dulu, sekarang dia juga dulu ikut, cuman masih kecil ya. Tapi sekarang udah gede, tapi ikut di OS BMX sekarang. Amin. Ini Kang Acit nih. Ini saya paling rajin, paling semangat di OS BMX, Kang Acit. Dulu Kang Ogi, Kang Uu kakaknya waktu di skip ya. Skip. Ada cross, ada cross waktu di lapang skip. Lapang skip. Tempo hari Kang Acit ikutan nggak di skip? Nah, masih kecil ya mungkin ya. Masih kecil. Kang Acit masih kecil. Cuman kakaknya Kang Ogi, Kang Uu itu yang ikut. Inilah sosok Kang Acit guys ya. Nah, kalau ketemu di jalan awas kalau nggak ditanya ya. Oke. Ini punya bengkel sepeda dan jual sepeda juga lah. Ya, yang posisinya di daerah Cikaret, Sukaraja termasuknya. Oh, berdekatan sama Rancakadu ya? Rancakadu berdekatan. Oke. Ini saya spesial liputan khusus sama Kang Acit. Soalnya orang yang paling oleh Kang Wipik. Siapa yang dideketin sama Kang Wipik? Ini tentunya Kang Acit nih. Punya sejarah perbaikan kan dia tahu gitu. Dia seakan ngefan juga ke Kang Wipik. Tapi sekarang Kang Wipik bisa dekat sama Kang Acit, soalnya untuk kesempatan bisa ngobrol gitu ya. Iya. Bisa ngobrol panjang lebar sama Kang Acit tentang persepedahan, tentang sepepat sepeda ya Kang Acit ya. Iya, sepeda. Nah, ini ya Kang Acit. Terima ya, servis juga. Terima servis juga ya. Terima ngecet. Nah, kalau misalkan yang ada di kawasan Cikaret, kawasan Rancakadu, Ujung Galing. Jangan lupa ke Kang Acit nih, servis spare part ada ya. Oke guys, gitu aja liputan khusus sama Kang Acit. Siap. Oke, semangat. Nah guys, baru pada datang nih. Baru pada datang Kang Aris. Halo Kang Aris. Siap. Ya. Baru pada datang nih Kang Unang. Ya. Semakin siang semakin ramai pokoknya. Tuh, guys. Ya. Jadi morning. Mantap. Mantap. Nih, Kang Aris nih. Kang Aris, oi. Aduh, mantap. Sehat ya. Bajunya IOS BMX dari Kang Daru. Oke. Beres oke. Sasangaleun.
Sehat-sehat. Alhamdulillah. Pada datang ya sekarang ya. Oke guys, kali ini saya menjumpai Kang Aris yang ada di sebelah kiri saya. Kang Aris, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu, baik ya. Ini Kang Aris dari tahun berapa Kang Arisnya main BMX? Aduh, nggak tahu ya. Pokoknya mah ya nggak jauh sama Kang Mikmik ya Kang Aris. Ya betul. Yang penting goes sehat selalu Kang Aris nih sosoknya. Awas kalau nggak ditanya di jalan ya sama Kang Aris nih, sosok Kang Aris ya. Oke Kang Aris, segitu aja ya Kang Aris ya. Saya memperkenalkan Kang Aris. Sekarang ada di OS BMX. Bergabung di OS BMX ya. Yap. Semangat Kang Aris. Oke, okay. Semangat. Oke guys, kali ini saya akan menemui Kang Jack. Saya nyari-nyari kemana-kemana ada peknek gok harapin. Gigirin sebelah kanan saya. Oke, okay, nih sosok Kang Jack. Kang Jack, apa kabar? Halo, Kemon, kita ramaikan PSPMX. Apa kabar dulu, jawab. Apa kabar? Gimana, sehat selalu? Wah, ini sosok Kang Jack ya. Jadi jadi gini ya guys, saya nyari-nyari Kang Jack, orangnya nih sosoknya, waduh, dia. Halo bro, salam gue selalu nah, dari Sukabumi. Kang Bayang nih, ini Kang Bayang, sosok Kang Bayang. Bro, sehat jadi, selalu. Saya nyari-nyari guys, kita temui sekarang Kang Usep. Chris. Ini Kang Usep, ini dulu tim racer Cibatu nih Kang Usep. Gimana Kang Usep kabarnya hari ini, sehat selalu ya Kang Usep ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kang Usep menggeluti di bidang BMX dari tahun berapa Kang Usep? Saya dari tahun 86, satu angkatan nih, satu sama angkatan Mik-Mik. Sama Kang Mikmik, benar. Cuman sekarang udah pada tua, lagian saya nanya ke dia padahal saya udah tahu mungkin faktor usia ya. Ya Kang Usep ya. Yo. Nih sosok Kang Usep kayak begini nih. Bukan kayak begini, emangnya dia barang gitu. Ini sosok Kang Usep. Nah, jadi ya kalau ketemu Kang Usep di jalan, awas kalau nggak ditanya nih. BMXer freestyle suka bumi dari tim racer, asalnya bisa ikut gabung di OS BMX Sukabumi. Yo. Saking hobinya ya, saking hobinya dari dulu Kang Usep. Iya, pecinta BMX. Ah, pecinta BMX. Oke, Kang Usep segitu aja ya. Yuk, oke. Kita saksikan satu trik dari Agis Fauzan ya. Oke, ini lagi ancang-ancang dulu. Agis Fauzan akan melompati. Oke. Mantap. Nah ini junior kita tapi sekarang udah senior ya, tim street. Nah tim street OS BMX nih, Dirt Jam street ya, Agis Paujan ini, Agis Paujan.